Masih dengan kami di channel Riz Allshop. Jadi untuk hari ini kita tidak mau review unit service ya. Kita tidak mau review service perbaikan magazin ataupun unit lainnya. Kita mau unboxing part dari KJW yang saya inden langsung ke Taiwan ya, negara Taiwan, langsung dari impor. Ini barusan datang. Ini contohnya kita bea cukai. Jadi part apapun yang kita pesan ya di Taiwan, sekecil apapun, entah itu karet besi ataupun apa ya, ataupun spring, tetap melewati bea cukai untuk pengecekan. Ini bea cukai Surabaya sudah dilakukan pengecekan. Coba kita langsung unboxing part apa saja yang sudah datang. Iya, karena pernah dari komentar yang saya terima, langsung kita arahkan lanjut ke WhatsApp. Itu ada yang pernah mencurigai ya, mengatakan part yang kita gunakan khususnya di bagian area dalam ya, area dalam. Ini invoice-nya ya, di area dalam unit itu pernah mengatakan bahwasanya itu barang KW ya, barang KW, barang mutasi. Coba kita jelaskan lagi, kita luruskan, part yang kita gunakan khususnya pabrikan KJW ini original, original dari Taiwan. Karena mereka yang mengatakan itu barang KW ini adalah print 3D, kan sekarang lagi marak ya print 3D. Jadi print 3D itu memang menyerupai aslinya ya, benar-benar menyerupai aslinya, namun antara kualitas dan juga kepresisian, tingkat kepresisian tetap nggak bisa mengalahkan barang yang original pabrikan ya. Ada juga di marketplace banyak sekali yang jual-jual part-part KJW ya, entah itu dari KP01 ataupun KP05, KP07. Yang pernah saya temui yaitu magazin gasket ataupun bibelip, nah, itu mereka menggunakan print 3D. Namun untuk lapak kami di Riz Allshop, kita langsung mengimpornya langsung dari Taiwan KJW ya. Nah, seperti ini ya, kita juga nggak mau debat terlalu panjang karena juga percuma waktu saya nanti habis terbuang untuk melayani mereka-mereka seperti itu ya. Jadi memang benar kita jujur, part yang kita gunakan ini part langsung dari Taiwan KJW ya. Nah seperti ini, ini yang sering saya temui seperti ini, bibelip seperti ini print 3D yang di marketplace yang pernah saya temui seperti itu. Karena kalau kita samakan kualitas barangnya aja nggak sama. Jadi kalau print 3D itu rawan peyok, patah, pecah, karena bahannya sangat ringkih ya, sangat lunak sekali. Kalau original ini sangat kuat sekali, memang sih bisa patah, bisa pecah, cuma kan jangka panjang karena original. Kalau disamakan itu kualitas barangnya sangat kasar kalau yang print 3D ya. Nah, kalau ini original KJW. Nah, jadi kalau teman-teman yang kebetulan punya unit KJW juga, apapun itu serinya, kalau servis ke kami, insya Allah tetap kita kasih yang original ya, bukan dari yang KW, yang dari print 3D. Ini yang barusan barang masuk, ini KP01, ini kan inject valve ya, ataupun filling valve, ini juga original. Kita cek satu persatu. Oke, jadi terkirim 4 piece seperti ini. Ini filling valve di bagian inject ya, khususnya yang menggunakan green gas. Kalau CO2 bukan seperti ini. KP01, KP02 ya, ataupun six hour P229, P226, filling valve-nya sama. Oke ya, ini barusan masuk, original juga. Filling valve juga milik 1911. Nah, ini jarang yang punya ini, lapak-lapak yang lain mungkin ya. Filling valve 1911 datang 5 piece seperti ini. Oke,
coba kita cek satu persatu lagi ya, barang impor apa lagi yang datang. Valve M9, valve M9 ada dua, valve M9 untuk magazin green gas, valve M9 magazin CO2. Nah, untuk membedakan antara valve M9 green gas dan CO2 ini sangat mudah. Kalau valve seperti ini ya, memang barangnya serupa, tapi kalau dipasang kita kanibal nggak sama, nggak bisa masuk. Kalau valve di ujungnya terdapat teflon putih seperti ini, Anda di sini terdapat o-ring, di sini valve, di sini juga nanti akan ada o-ring, tapi masuk di magazin ya. Di sini teflon warna putih, ya, ini yang CO2. Jadi 1911 yang CO2. Kalau untuk valve yang green gas, coba kita cari 1911 yang green gas. Nah, seperti ini ya. Ini 1911 green gas. Jadi kita sedikit memberi penjelasan kepada teman-teman pengguna airsoft. 1911 untuk yang mode green gas. Jadi dimensi panjang sudah lain ya, enggak sama. Untuk diameter hampir sama. Bentuknya juga enggak sama. Jadi kalau untuk yang green gas di sini tidak memiliki teflon. Jadi mereka fungsinya full menggunakan o-ring 1 2 3. Untuk CO2 yang bagus digunakan pada magazin CO2 ya. Ketika teflon ini menggunakan sistem teflon seperti ini, saya sarankan jangan menggunakan CO2 yang mengandung serbuk, ya, yang mengandung kotoran. Contohnya yang pernah saya coba berkali-kali ya. Udah saya coba ratusan tabung ya untuk servis si pelanggan, ternyata kamu itu memiliki serbuk warna hitam. Jadi kotoran warna hitam di situ sering tersumbat di area teflon seperti ini. Itu juga penyebab kebocoran kecil pada magazin. Jadi saran saya untuk menggunakan CO2 yang bagus untuk sistem teflon seperti ini, magazin teflon, mungkin RCF ataupun Crossman Guarder. Nah, saya rasa itu ya untuk rekomendasi dari saya. Untuk yang lain saya belum pernah coba ya, karena yang sering saya gunakan yaitu RCF yang original KWC ya, khususnya yang KWC, jangan yang sablon warna hitam, itu terindikasi masih diragukan. Itu bukan sablon yang warna merah, itu original ya, jadi tidak memiliki kotoran yang bisa menyumbat pada area teflon di sini. Oke ya, mungkin lanjut ke part yang lain. Di sini ada ring. Ini namanya ring ya. Ini pen untuk KP01, pen magazin yang sering rusak. Yang dipukul teman-teman kurang lebih, kalau ingin bongkar-bongkar sendiri, yang rusak di sana, di area sini. Ini pen. Six Hour P229 ataupun P226, ini juga original. Ini ring KP01 ataupun lebih gampangnya disebutnya ini apa ya, gasket ya, gasket pada bagian nozzle. Di sini mungkin sering patah rusak. Nah, ini juga cocok untuk P229, P226 sama. Ini juga milik Beretta M9, masuk 3 bis. Ini juga sering rawan patah pecah kalau udah jangka waktunya udah lama. Oke ya, kesimpulannya yaitu pada video ini, part-part yang kita unggah di sini original KJW ya, made in Taiwan, bukan 3D print ya, ataupun print 3D yang pernah dinyatakan palsu ya. 3D print dinyatakan palsu, memang ya, karena memang pengerjaannya hanya menggunakan print 3D, print plastik
kualitasnya pun juga nggak sama ya. Ini original KJW, made in Taiwan. Ini mesin unit P229, P226 seperti ini. Ini juga langsung kita impor di Taiwan. Nah, seperti ini. Kebetulan masih ada 3 unit. 3 piece yang kita ambil, 3 unit ya. Pernah saya komunikasikan dengan ini bagian pelayanan KJW ya. Mereka juga sangat welcome untuk menjawab semua pertanyaan saya. Karena memang saya jelaskan, saya di Indonesia ini sebagai pelayanan perbaikan ya, untuk pelayanan perbaikan unit KJW. Makanya mereka juga menyambut dengan baik pertanyaan saya. Bahwasanya untuk rangkaian P229 ataupun P226 ketika rusak pada area knocker, di sini dianjurkan untuk penggantian full set. Karena rangkaian P229 dan juga P226 antara tahun di bawah tahun 2000-an ya sampai 2002 itu enggak sama. Jadi mereka dianjurkan untuk penggantian set seperti ini. Ini juga plug and play dengan pasang, tidak merubah apapun karena rangkaiannya enggak sama. Memang harganya terpaut sangat mahal mesin seperti ini ya. Karena memang barangnya original KJW. Oke ya. Itu aja teman-teman. Ini juga review sedikit tentang part-part KJW original yang barusan datang kita unboxing ini ya. Ini juga invoice-nya belum kita buka. Nah, ini coba kita cek. Ini ya. Taiwan. Oke. Gunakanlah unit kalian dengan bijak, hindari penyalahgunaan, hindarkan dari jangkauan anak-anak, karena ini adalah mainan dewasa. Salam olahraga, salam Riz Hall Shop.